Aku kuat melindung segala rasa. Along nak jumpa Kak Ivan. Nak buat apa? Tak payahlah. Along tak nak dorang main-mainkan Dina. Kalau ia pun jaga anak dorang sampai sembuh. Baru fikir nak pecat ataupun tak. Dina tak rasa ke dorang pergunakan Dina? Tapi Along, Dina dah janji dah. Dina sedia terima hukuman bila Dina buat kesalahan lagi. Ya, masalahnya sekarang ni semua salahnya kat Dina. Dina pun bersalah juga, Along. Salah apa? Dina buat salah apa? Entahlah, Along. Tapi siapalah kita untuk menghalang mereka? Mentang-mentang orang kerabat, sesuka hati je mereka nak buat apa. Susahlah, Along. Sekarang ni fikiran Dina ni sangat kusut. Along boleh tolong tak? Jangan kusutkan lagi fikiran Dina. Sekarang ni maklumat Dina satu je. Dina nak Tengku A rawat tangan dia. Habis cerita. Dina terima je. Termasuk Datin sekali. Ibu tu lain, Along. Dina dah lupa ke? Dia tinggalkan kita disebabkan ikutkan laki dia. Laki yang berdarjat. Sebab tak nak anak-anak ni. Anak-anak ni tak ada berdarjat. Faham tak? Kita ni bukan berdarjat. Itu sebab laki dah tak ada, barulah nak cari anak-anak. Macam tu ke? Otak pun tak ada. Tengku dah bincang dengan Irfan ke belum? Kau jangan nak desak aku sangat. Anak aku baru keluar hospital. Terpulang kepada Tengku. Tapi Tengku kenal saya kan? Saya ni jenis tak tahan sabar. Lagi-lagi kalau perkara yang baik macam ni, kalau boleh saya nak selesaikan hari ini juga. Sepatutnya tiap-tiap hari Tengku A jalan kaki macam ni. Barulah luka Tengku A itu akan cepat sembuh. Sakit lagi tak tempat luka tu? Tak sakit dah. Cuma rasa seriau bila ingatkan perut ni kena tikam. Tengku A fobia lah tu. Ah, Tengku. Majlis Tengku Iqbal tu macam mana? Semua dah beres? Dah. Encik Razman dengan Melissa yang uruskan. Kau jangan tak datang pula. InsyaAllah. Aku nak majlis hari jadi Papa tahun ni yang paling meriah dari tahun-tahun yang lepas. Dah 2 tahun dah Papa tak sambut hari jadi. Tapi kan Tengku,
Kalau saya tak ada pun, majlis tu tetap meriah juga. Kenapa kau cakap macam tu pula? Yalah. Siapalah saya ni kan? Lainlah kalau saya ni penyanyi terkenal macam Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dah, jangan nak mengada. Suka ke tak suka ke kau kena datang. Aku nak kau pakai baju yang aku belikan hari tu. Sebab baju tu khas aku beli untuk sambut majlis raja di Papa. Cik Ida. Cik Ida. Ish, apa ni sentuh? Cik Ida, janganlah macam ni. Tunggu saya beritahu Tengku dulu. Kau jangan ingat kau PA Tengku Iqbal boleh belagak macam dia, eh? Cik Ida kan pernah kerja dengan Tengku. Mestilah tahu dia macam mana, kan? Eh, dah lah. Malas nak layan kau. Cik Ida. Cik Ida. Cik Ida. Cik Ida. Maaf, Tengku. Saya dah cuba halang dah. Tak apa. Tengku. Kau nak apa lagi? Kan aku dah cakap, bagi aku masa. Lambat. I tak suka tau perkara penting ditangguh-tangguhkan macam ni. Ketengku nak I tularkan kes Tengku kena tangkap polis atas tuduhan cuba membunuh pewaris tunggal empire bekas arwah isteri Tengku. Apa yang kau cakap ni? Ha? Bukankah empire perniagaan Tengku sekarang adalah milik arwah isteri Tengku? Dan Tengku Irfan adalah satu-satunya pewaris syarikat ni. Jadi Tengku mempunyai alibi kenapa hendak membunuh Tengku Irfan. Kau ingat aku gila ke, ha? Nak bunuh anak aku? Yang tu I tak tahu. Tapi yang I tahu disebabkan you, anak you hampir mati dalam kemalangan. Ke you nak I serahkan kes ni dekat polis je senang sikit orang buat siasatan. Baju kat sini semua dah lawa lah. Aku tak tahu nak pilih yang mana. Kau ambil je lah semua kat sana tu. Ha, senang cerita. Tak payah nak pening kepala, nak fikir nak ambil yang mana. Kalau aku ambil semua kat sini, yang mana satu aku nak pakai? Kau pakai je lah yang kau pegang ni. Ha, cantik. Ya. Dah jumpa yang berkenan? InsyaAllah yang ini kot nanti. Tak apa. Mel tengok dulu puas-puas. Ambil masa. Dina, tak nak ke pilih pakaian untuk majlis tu? Tak apalah, Bu. Dina suka yang simple je. Ha, ibu pilihkan untuk Dina nak? Eh, tak payahlah, Bu. Sebenarnya Dina dah ada pun. Oh, senyap-senyap je kau buat persiapan, eh? Tak ajak aku pun. Eh, bukan aku yang belilah. Ada orang hadiahkan. Suruh aku pakai masa majlis nanti. Untunglah. Siapa yang bagi kau? Laki ke perempuan? Ha, setahu aku, kawan perempuan kau tu aku seorang je tau. Dia mesti lelaki yang bagi ni. Biasanya kan, kalau lelaki hadiahkan pakaian pada wanita, itu bermakna wanita tu amat bermakna dalam hidup dia. Kan, Mel? Betul, Tuan T. Saya yang pilih. Iyalah, ada orang lain ke? Tengku nak hadiahkan kepada saya ke? Kalau iya, kenapa? Eh, mestilah saya suka. Tak pernah pun orang bagi hadiah dekat saya, Tengku. Ha? Mahal pula tu. Tengkulah orang pertama yang bagi hadiah dekat saya. Betul ke Tengku nak hadiahkan dekat saya? Jangan nak perasan. Aku ada girlfriend dan susuk dia sama macam kau. Sebab tu aku suruh kau pilih yang mana satu kau suka. Wow. Cantiknya. Terima kasih. Bertuah kau. Ni mesti Tengku Irfan akan anggap kau perempuan yang paling bermakna dalam hidup dia. Macam ibu kau cakap tu, Tengku Irfan mesti suka kau. Kau je yang tak percaya. Kau macam mana? Macam mana pula? Kau suka Tengku Irfan ke tak? Okey. Ataupun kau cinta Tengku Irfan ke tak? Mel.
betul ke kau rasa yang Cik Naufal tu sukakan aku? Ya Allah, kau ni kenapa? Aku tanya lain, kau jawab lain. Kau ni ada masalah pendengaran eh? Kau rasa aku layak ke untuk Tengku Air? Yelah, Tengku Air tu kan golongan bangsawan. Kau bukannya tak kenal Long aku. Dia tu paling tak suka golongan bangsawan. Pada dia, dia rasa disebabkan golongan ada-ada itulah ibu aku terpaksa tinggalkan kita orang dekat rumah anak yatim. Okey, macam ni. Benda tu semua fikir kemudian. Sekarang ni yang penting perasaan kau tu. Kau macam mana? Suka dekat Tengku Irfan ke tak? Sukalah. Ha, kan senang mengaku macam tu. Aku tak sempurna bila sendirinya. Mana Idina? Stalin semua sampai dah. Kenapa kau tanya? Tiba-tiba aku rasa rindu kat dia. Yalah, dah lama tak jumpa dia kan? Lepas kes kau tampar dia tu, mana jumpa dia? Cerita lama tu, Fah. Baik kau tak payah ungkit-mengungkit bab tampar-menampar tu. Sensitif, Fah. Aku rasa aku macam tersuka kat dia. Dia tu gadis yang baiklah. Comel, kelakar kan? Wow, hebat majlis ni. Segan pula aku. Ini pun Tengku Ir nak yang ringkas je tau. Ringkas apa macam ni? Itulah. Kau kenapa tunjuk ibu jari tu? Dia cantik malam ni. Cantik malam ni. Terima kasih sebab sudi pakai baju yang aku hadiahkan. Sekejap ya. Saya buat panggilan ambil. Hello. I nak Tengku umumkan sekarang. Ingat eh Tengku. Kalau Tengku banyak berdolak-dalih dengan I, I akan mainkan rakaman suara you dekat majlis hari jadi you sebagai hadiah. Tengku nak? Assalamualaikum. Saya minta perhatian semua. Terima kasih kerana sudi hadir pada malam ini. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan usia saya. Saya berterima kasih juga kepada anda semua di atas sokongan anda kepada saya selama ini. Sempena hari lahir saya, saya ada satu pengumuman penting untuk anda semua. Sebagai hadiah hari jadi saya
nak umumkan pertunangan anak saya, Tengku Irfan, dengan saya akan umumkan pertunangan Tengku Irfan dengan Imelda. Papa cakap apa ni, Pak? Nanti Papa jelaskan yang Ir. Hai, Ir. Lama tak nampak. Kenapa Papa tak bincang dengan Ir dulu sebelum buat keputusan? Pada Papa, itulah keputusan yang terbaik untuk Ir. Keputusan terbaik? Terbaik apanya, Pa? Papa ibarat curah cuka dekat luka Ir, Pa. Imelda kan pernah jadi tunang Ir. Kerana jantan lain dia sanggup tinggalkan Ir, Papa tak ingat. Baru 2 tahun perkara itu berlaku, Pa. Takkan Papa tak ingat? Takkan semudah itu Papa lupa, Pa? Dia dah insaf, Ir. Dia dah menyesal apa yang dia buat. Dia nak tebus semua kesalahan dia pada Ir. Dia masih cintakan Ir. Cinta Ir pada Imelda dah lama hilang, Pa. Tak mungkin Ir dapat terima Imelda seperti dulu, Pa. Tak mungkin. Ir. Ir. Assalamualaikum. Nofal, tolong pujuk Ir terima Imelda. Ini semua untuk masa depan dia. Percayalah cakap ayahku. Boleh, ayahku. Tapi kenapa ayahku nak Ir terima Imelda? Sedangkan ayahku tahu apa yang Imelda buat pada Ir sebelum ni, kan? Dia tak nak berubat. Tak nak fizio. Asyik terperap dia dalam rumah. Hampir kemurungan. Semua tu sebab dia rasa dia kehilangan Imelda masa Imelda tinggalkan dia. Ayahku nak dia bahagia. Sebab itu ayahku cuba menjalinkan hubungan semula dia dengan Imelda. Cakaplah berapa banyak yang kau nak. Aku sanggup bayar berapa banyak yang kau nak asalkan kau jangan ganggu hidup aku lagi. Kau jangan cabar aku. Sengaja nak sakitkan hati aku. Cinta saya tak semurah yang you sangka, Ir. Kau tak payah main bahasa lah, Imelda. Cinta kau memang murah, kotor, najis. Kalau tak, kau tak tinggalkan aku. Cakaplah apa yang nak cakap pun, Ir. Saya tak kisah. Hakikatnya memang macam tu, kan? Pernah tak you terfikir kenapa I buat semua tu, Ir? Sepanjang 2 tahun I tak ada, I ingatkan you kenang balik sikap yang tak pernah nak hargai I sebagai tunang you, Ir. You cuma fikir pasal bisnes, bisnes, bisnes. Engkau yang tak nak hargai cinta dan kasih sayang aku pada engkau. Kalau betul cinta you ikhlas dan tulus kepada I, kenapa you tak pernah nak halang I bila I lari tinggalkan you, Ir? I sedar yang dah buat silap. Dan I minta maaf. Tapi macam mana sekalipun cinta I tetap pada you, Ir. Sebab tu I sanggup balik Malaysia I cari you. Tapi you sekali pun tak pernah hargai I, Ir. Apa salahnya main telefon? Bukan susah sangat pun. Alung, lebih dari ni pun Mel boleh tolong Alung. Mel tahu Alung sayangkan Dina, tapi takkanlah tak boleh tolong sekecil ni pun untuk Dina. Kecil bagi Mel, besar bagi Alung. Sebab Alung anggap perkara ni besar.
Along, mana perangai Along selama ini? Perangai murni Along. Suka tolong orang, maafkan orang. Mana semua sikap tu? Mel, bukan senang kita nak maafkan seseorang yang pernah lukakan perasaan kita. Bukan mudah. Okey, Along. Seandainya lah satu hari nanti kita bercinta dan mungkin cinta kita tu tak kesampaian, tentu Along akan kecewa dengan Mel, kan? Dan masa tu mesti Along akan benci Mel, marah Mel. Lepas tu segala kebaikan Mel, Along lupakan. Macam tu. Along, tolonglah. Tolonglah telefon. Sebagai ibu, Datin berhak tahu perkara ni. Dan saat-saat macam ni, Dina perlukan sangat sokongan ibu. Tolonglah, Along. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor suruh dia banyak berehat. Tak apalah. Biar dia tidur dulu. Terima kasih sebab selamatkan adik aku. Tak ada apalah, bang. Dah jadi tanggungjawab saya. Mungkin orang lain pun akan buat benda yang sama kalau dia ada kat kolam tu. Cuma aku rasa pelik. Macam mana dia boleh jatuh? Katanya kaki tersandung. Kau Irfan tak tahu? Irfan dengan ayah aku mungkin esok datang. Aku tak senang bila sendirian. Okey, Datuk. Nanti saya minta Irfan jumpa Datuk. Yalah. Yalah, Datuk. InsyaAllah. Tengku Irfan tak nak terima saya semula. Bila kau jumpa dia? Baru kejap tadi. Tapi tak apa. Kalau itu keputusan dia, saya nak you pecat Erdina. Saya tak nak dia ada perkaitan langsung dengan Tengku Irfan. Dan suruh dia orang buat strap pelantikan, lantik saya jadi PA Tengku Irfan. Lagi satu. Tu, nombor akaun I. Nanti you masukkan duit dalam akaun, okey? I nak duit. Lagi satu, Tengku pernah fikir tak? Kalau orang yang Tengku paling sayang terlibat dalam insiden tu, ada orang nak tikam dia. Dengan keadaan tangan Tengku macam tu, Tengku rasa Tengku boleh mempertahankan dia tak? Tengku? Tengku buat apa dekat sini? Saya... Tengku risaukan saya. Saya tak ada apa-apa. Tengku tak perlu risau, ya? Dina, maafkan saya. Saya tak mampu nak selamatkan awak. Saya faham. Saya hanya mampu pandang je apa yang dah berlaku pada awak. Saya tak mampu nak selamatkan awak. Tahniah atas pertunangan Tengku. Imelda tu teman wanita Tengku, kan? Cantik. Memang sangat cantik. Baju tu macam mana ya, Tengku? Saya rasa Tengku beli yang barulah. Baju tu saya dah pakai. Tak elok kalau nak hadiahkan pada Imelda, kan? Patutlah Tengku tak pandang saya. Tengku dah ada yang lebih cantik daripada saya. Dina? Dina okey ke ni? Dina okey, Ibu. Ibu tak perlu risau. Hati Ibu mana yang tak risau dengan anak dia jatuh dalam kolam? Dahlah Dina tu dari kecil tak tahu berenang. Kenalkan ni Tengku Irfan.
bos kami di pejabat. Tengku Irni, Datin Iznaini, Ibu Dina. Ibu, macam mana Ibu boleh tahu yang Dina ada dekat sini? Mesti Mel yang bagi tahu kan? Alung yang telefon Ibu. Datin dah balik dah. Datin cari Alung. Tadi pun Tengku Ir ada datang melawat Dina. Dia cakap apa? Alung dah kecoh dah. Alung dekat pejabat tu pasal Tengku Iqbal suruh Encik Razman pecat Dina. Pecat apanya? Yang jatuh kolam Dina bukan Kuk Irfan. Entahlah, tak tahulah. Tapi mungkin Tengku Iqbal dia nak sangat Imelda tu jadi PA Tengku Ir. Yalah, sebab diorang kan dah bertunang. Diorang tak naklah Imelda tu rasa cemburu. Tapi Alung nak tahu, Tengku Ir dia tetap bertegas nak Dina juga yang jadi PA dia. Alung pun suka kalau Dina tak jadi PA Kuk Irfan. Susah sangat. Susah apa? Alung rasa kan, Kuk Irfan ni memang dah jatuh cinta dengan Dina. Macam mana pun dia tetap akan pertahankan Dina. Oh, Alung rasa macam itulah. Okey. Sebenarnya kan, Mel dah lama dah agak benda ni. Dina dia pernah cakap dia dah mula suka dekat Tengku Ir. Sebab itulah dia boleh bertahan dengan perangai Tengku Ir tu. Ir tak tahu apa yang papa dah rancang dengan Imelda. Tapi Ir tetap dengan keputusan Ir. Ir tak boleh terima Imelda semula dalam hidup Ir. Titik. Ir cuba jangan lawan papa, boleh tak? Ir lawan papa sebab apa yang papa buat tak masuk di akal, pa. Minta maaflah, pa. Ir nak tahu. Kenapa papa nak sangat Imelda tu jadi menantu papa? Cuba papa terus terang dengan Ir. Susah papa nak cakap. Tak ada susahnya, pa, kalau papa tak sembunyikan apa-apa daripada Ir. Dulu papa nak sangat Ir dengan Dina tu. Sekarang papa. Dulu papa tak kenal dia, Ir. Apa maksud papa? Papa. Papa dapat rasakan Dina tu memang tak sesuai dengan Ir. Dia banyak buat masalah dengan Ir. Memang papa tunggu masa je nak cakap dengan Ir. Bila papa jumpa Imelda dan dia bersedia nak meneruskan hubungan dengan Ir, barulah papa rasa inilah masa yang sesuai untuk papa pecat Dina. Imelda, you nak pergi mana? Sampai hati you buat I macam ni. You tahu tak I memang sayangkan you. I minta maaf, Irfan. Tapi I tak boleh nak hidup dengan you lagi. I bosan, tahu tak? You langsung tak ada masa untuk I. I sibuk untuk masa depan kita. Sayang, untuk pastikan you hidup bahagia dengan I. Takkan itu pun you tak faham. Irfan, kekayaan tak boleh bahagikan I. I perlukan masa you, I perlukan kasih sayang, pelayan you. Tapi I langsung tak dapat semua tu. Kalau sebelum kahwin macam ni, lepas kahwin macam mana? I dah bagi segala-galanya. Apa lagi yang tak cukup? You nak kondo, I bagi kondo. You nak kereta, I bagi kereta. Ni. You nak ni? Ambillah. Ingat hadapkan kereta you ni. Thank you.
Tak ada. Tak apalah. Nanti kalau dia masuk, awak telefon saya, ya? Naufal, Ir ada telefon Naufal tak? Ke mana pula dia pergi? Ayahku cuba telefon dia, tak dapat. Kak Suria pun tak ada. Ah, iyalah. Telefon. Kata dah keluar, saya ke hospital tadi. Saya minta maaf. Saya tak nak menyusahkan. Dina dah betul-betul sihat ke? Tadi Encik Razman datang. Memang perkhidmatan saya dah ditamatkan. Saya tak diberitahu pun. Atas arahan Tengku Iqbal, saya bukan PA Tengku Iqbal lagi. Maafkan saya lah kalau sebelum ni saya banyak sakitkan hati Tengku Iqbal. Halalkannya perbuatan saya. Dina ni dalam keadaan macam ni nak gurau. Takut Tengku Iqbal tension. Saya masih perlukan awak. Tak ada orang lain yang boleh jadi PA saya selain awak. Tengku, boleh tak kalau Tengku tunaikan permintaan saya? Apa dia? Kalau Tengku Iqbal sayang pada diri sendiri, Tengku Iqbal rawatlah tangan kanan Tengku itu. Saya percaya kalau Tengku berusaha, dia akan pulih. Saya tak yakin. Tengku kena percaya. Berusaha, berdoa, tawakal, insyaAllah Tengku akan dapat hasil dia. Aku tak sempurna bila sendirian. Jangan banyak fikir. Rehat dulu. Along. Kenapa semua benda ini berlaku dekat Dina? Mungkin Allah nak uji Dina. Setiap perkara yang berlaku ada sebab. Ada hikmahnya. Dina betul-betul sayang dekat Tengku Iqbal, Along. Dina sangat sayang dekat dia. Dina kena banyak bersabar. Along sentiasa doa yang terbaik buat Dina dan sentiasa ada dengan Dina. Along. Dina sayang sangat dekat Along. Along, Dina rasa lapar. Nak sup ayam. Tapi nak Along yang masakkan. Along, boleh tak kalau Dina duduk dekat rumah ibu? Dina nak lari daripada semua ini. Dina nak lari daripada Tengku Iqbal. Lama ni aku tak pernah berbohong dengan ayahku. Tapi semenjak dua menjak ni dah banyak dah dosa kering aku. Eh. Tak sangka aku. Orang selalu kata cinta pertama tu hebat. Rupanya cinta kedua lagi hebat. Engkau nak cakap apa kau cakap, Lafal. Fikiran aku sekarang betul-betul berserabut.
banyak persoalan dalam kepala aku ni. Aku tak faham kenapa tiba-tiba Imelda balik nak jalinkan hubungan dengan aku. Aku tak faham kenapa tiba-tiba Papa mudah aku dengan Imelda. Dulu, Papa nak sangat aku rapat dengan Irdina. Tapi kenapa sekarang Papa macam tak restu je hubungan aku dengan dia? Kenapa? Aku rasa kita kena bertenang. Lepas tu nanti baru kita selidik satu persatu kenapa ayah aku buat macam tu. Mesti ada sebab kenapa ayah aku buat macam tu kan? Pasal dia kata demi masa depan kau tu, aku rasa tu semua alasan je. Kau tak rasa ke yang Papa kena ugut dengan Imelda? Yalah, kalau kena ugut dengan Imelda pun mesti ada sebab kenapa Imelda ugut ayahku dan kenapa ayahku terpaksa akur dengan Imelda. Kan? Kalau itu keputusan dia, saya nak awak pecat Irdina. Saya tak nak dia ada perkaitan langsung dengan Tengku Irfan. Dan suruh dia orang buat strap lantikan, lantik saya jadi PA Tengku Irfan. Kisah lama jangan diungkit. Selagi diungkit, selagi itu jiwa kita akan sakit. Selagi Papa tak bagi tahu kenapa Papa terima Imelda dan kenapa Papa tiba-tiba tak suka dengan Irdina, selagi itulah Ir akan ungkit apa yang dah Imelda buat pada Irpa. Setiap manusia berhak dapat peluang kedua, termasuk Imelda. Imelda tak berhak dapat kemaafan Irpa. Apa yang dia dah buat pada Ir langsung tak beri kemanusiaan, Pa. Ini kali terakhir Ir nak tanya dengan Papa. Lepas ni Ir tak tanya lagi dah. Apa yang tak kena dengan Irdina? Tiba-tiba Papa berubah fikiran di saat Ir dah mula dapat terima dia dalam hidup Ir. Ir, Papa rasa dia memang tak sesuai untuk Ir. Papa tak habis-habis cipta alasan, Pa. Ir rasa semua ni memang alasan Papa. Tidak, Ir. Dia memang banyak bawa masalah untuk Ir. Ir saja yang buta menilai semuanya. Sebab Ir dah mula sayangkan dia. Untuk sementara ni, Dina akan off telefon Dina tau. Nanti bila Dina dah beli SIM card baru, Dina akan teks Alon dengan Mel. Cuma Dina nak minta Alon dengan Mel jangan bagi tahu sesiapa ya nombor telefon baru Dina. Alon, Dina pergi dulu tau. Alon kena jaga diri baik-baik. Dina sayang sangat dekat Alon. Tapi Dina terpaksa. Elok Dina tinggal sana. Darah dia nanti nak balik pun tak apa. Dah, nanti nangis. Jangan sedih. Kang Alung tak izinkan pergi nanti. Ibu pergi dulu. Cak jaga diri baik-baik ya. Kalau Cak senang, jemputlah datang ke rumah.
Alhamdulillah, apa yang berlaku pada Dina ada rahmat di sebaliknya. Alun dah salam dengan ibu. Ibu harap Alun boleh maafkan ibu. Bu, klien ibu tu Imelda, dia tahu tak rumah ibu dekat mana? Tak. Ibu terlupa nak jemput dia. Dekat butik pun dah lama tak datang. Kenapa, Dina? Kalau dia telefon ibu ke jumpa ibu dekat butik, ibu jangan cakap apa-apa ya kalau ditanya pasal Dina. Dia dah jadi tunang Tengku Air. Dina tak nak ada kena-mengena dengan dia. Takkan dia tak telefon kau? Tak ada. Kalau ada, aku bagi tahu kau. Dina tukar rapat dengan kau, mesti dia beritahu kau. Nak bandingkan aku dengan kau, kau lagi rapat dengan dia. Kalau mesej kau dia tak balas, telefon kau dia tak jawab, habis aku ni, kau boleh fikir sendiri kan? Kau tak tanya Mel ke Cik Razman ke? Dia orang call pun tak jawab. Mel down macam mana? Aku dah buat keputusan, terserah, hati aku memang tertutup untuk dia. Ayahku cakap apa? Terpulang Papa nak cakap apa. Kali ini aku memang bertegas sampai Papa berterus terang kenapa tiba-tiba fikiran dia berubah. Kenapa tiba-tiba dia benci sangat dengan Irina. Hai, Ir. Mulai esok, I akan jadi pembantu peribadi kepada Tengku Irfan bin Tengku Iqbal. Ini suratnya. Kemaafan itu dendam yang paling indah, Ir. Tapi ini bukan yang cakap. Ini apa orang cakap. I main petik je. Tak payah nak berdrama lah. Okey. Okey. I tahu I salah. Tapi please maafkan I, Ir. Aku dah lama maafkan kau, tapi untuk terima kau semula dalam hidup aku, ni, dia ni jadi saksi. Kalau aku terima kau semula dalam hidup aku, maknanya aku dah gila. Fal, dengar ni. Kalau aku terima semula perempuan ni, cepat-cepat hantar aku pergi berubat sebab aku dah gila masa tu. Ingat tu. Bila you balik? Kenapa? Nak ajak I makan ke? Aku tak sempurna.